Assalamualaikum, hari ni kita ada sebiji azar. Kita nak skimming dish dia. Kita tengok macam mana dia buka dish. Azar bila tekan break bergegar. Sekarang ni kita nak skimming dish dia. Okay, buka dengan screw. Dah buka, ni dish dia. Okay, nampak dish ni dia dah ada bekas calar sini. Ni sini kita nampak dah ada calar sini. Okay, jom kita pergi tengok jawab skim. Azar skimming dish. Datang sini kita terus boleh buat lah. Terus boleh buat. Tengok macam mana dia skim. Sekarang ni kita tengah skim lagi lah. Beri azar ni. Nampak? Sini ada bekas tenggelam. Mana kita tempat bengkok lah. Tenggelam tu yang bekas hitam tu. Itu ada bekas bengkok. Yang belakang pun sama. Belakang pun sama. Lu depan dan belakang pun bengkok. Lagi sekeping lagi. Kita belum skim. Tengah tunggu. Yang ni habis. Lagi kita skim. Ini dish baru. Dish baru. Ini dish second. Okay, nampak? Dia dah ada longkang kat sini. Itu pasal kita orang skim tu. Dah ada longkang. Yang mana ada pakai brake azar, kalau tekan brake bunyi bergegar, boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work. Yang ni kita tonton sampai habis, sampai dia pasang siap. Nak bawa dish saja boleh, nak bawa kereta siap buka pasang pun boleh dekat sini. Lagi kalau azar nak upgrade brake besar pun boleh. Dekat sini macam-macam ada. Azar kalau nak upgrade brake depan belakang ada. Ni yang ni derek ni, ni semua belakang. Okey, saya tunjuk dulu yang belakang ah. Disk kosong. Jalur. Lubang. Toyota punya. Lubang. Bunga Jun. Ni yang bahagian belakang saja dulu. Nanti saya tunjuk depan pula. Lubang jalur. Bunga Brembo. Jalur. Toyota punya. Okey. Kita naik yang atas pula. Ni untuk depan. Ni disk baru ni. Disk besar ni Honda ni. Kosong. Jalur. Bunga Brembo. Lubang jalur. Bunga Jun. Lubang. Yang belakang bunga Brembo. Belakang bunga Jun. Okey. Boleh tengok. Dan boleh share dekat member-member yang nak upgrade brake untuk azar. Boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work. Alhamdulillah. Dish yang skim tadi dah siap. Ni dah licin dah. Bahagian yang calar tadi dah licin, dah cantik. Daripada ada longkang sampai licin. Macam ni lah yang kita mahu. Cantik, licin. Sekarang kita tengok dia pasang. Oh, bukan halus. Ya, memang terbaik lah. Kita tengok dia pasang. Seperti biasa, kaliper dia ada 2 biji skru. Skru 17. Bahagian atas satu, bawah satu. Okey, bagi. Sekejap dulu. Nak ikat tu boleh. Nak ikat yang atas dulu boleh. Nak ikat yang bawah dulu boleh. Suka-suka hati. Janji disk kita skim. Brepek kita tukar. Ha, itu penting. Lepas tu ikat kuat. Kita nak tengok spanar saya berapa dia pakai. Spanar saya 17. 17 lah. Okey, 17. Beli spanar 17. Jack buka. Boleh buka pasal sendiri. Dis hantar sini. Skim. Ikat kuat-kuat. Ikat biasa. Break. Bahaya. Kena check betul-betul. Okey. Betul-betul kuat. Kita pasang dia punya kaliper. Dah pasang. Nampak senang ke? Okey. Bawah ni dia ada lagi satu skru. Kita cari. Okey. Ni skru kecil ni. Kena ikat balik. Dah buka yang tu. Yang ni ikat balik. Jangan lupa yang tu. Dah siap.
ikat pakai tangan, jangan ikat pakai gun. Loose. Ikat pakai tangan. Okay, yang bawah ni pula dia pakai spanner saiz 14. 14. 14 lah. Spanner 14. Boleh beli spanner 14, boleh buka pasang sendiri nanti. Nak hantar skim, boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work. Dah siap. Sekejap je. Alah, sekejap sahaja bosku. Pasang brek, tukar brek pad. Senang, amat senang. Senang saja. Kalau tak pandai, boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work. Dia orang boleh. Okay, sekarang kita buat satu tayar. Hari ni kita tengok macam mana orang tukar brake pad dengan skimming di kereta Alza. Yang tengah menonton tu boleh tekan button subscribe dan share. Mungkin ramai member-member yang tak tahu lagi mana tempat boleh buat skimming disc. Wah, belakang tu tengok. Macam-macam ada sini brake. Cepat-cepat share dan cepat-cepat tekan button subscribe tu. Sekarang ni kita nak test lah. Dah siap semua. Okay, ni sebelah kiri dah siap pasang. Kita tengok sebelah kanan. Okay, sebelah kanan kita tunggu disc lagi. Mungkin masih ada dekat mesin. Jom kita tengok disc yang sebelah kanan tu. Mungkin ada sana. Ada dekat sini. Jom kita tengok dah sampai mana dia buat. Sebelah kiri dah siap. Ada sini. Ada dekat sini. Dah nak habis dah. Nak habis dah. Lagi sikit lagi. Kita nampak garis ni. Garis ni dah habis ke atas. Mana disc tu dah siap. Kita tunggu. Tunggu. Tonton sampai habis. Yang tengah menonton, kalau ada brek kereta, tekan brek bergegar. Bunyi. Brek tak berapa nak makan. Brek makan sebelah. Boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work. Memang spesialis buat brek. Macam-macam lagi dia buat. Okey. Sambil tu kita jalan-jalan dah lagi. Okey, ni buat rim. Sana dia orang buat breket. Buat breket. Macam ni rupanya dia orang buat breket. Buat breket apa ni? Breket brek. Buat bracket brek. Sebelum ni saya pun tak tahu kat mana buat bracket brek. Sekarang kita dah boleh tahu. Dekat sini buat, boleh buat bracket brek. Kita tengok dia buat bracket brek untuk kereta apa. Honda City. Kita tengok kat sini dia tulis apa. Jazz City. Honda City. Bukan Alza je dia boleh buat. Dia nak pasang ni AP Racing. Baru tahu. Kalau ada member nak buat tapak brek, boleh datang sini juga dekat LAN Automotive Engineering Work. Memang kilang dia, memang tempat buat. Tak perlu hantar mana-mana, dia terus boleh buat kat sini. Okey, jom kita tengok yang ni pula dia buat apa. Sambil tunggu disc ni siap, kita jalan-jalan. Ni lagi ganas ha. Lagi power lah yang ni. Ni Timmy Sport Lane. Tengok dia main driver. Ikut SOP ya, ikut SOP. Pakai cermin mata. Jaga SOP. Okey, kita tengok sana pula. Yang ni buat apa? Pambus. Wah, untunglah. Tengok. Yang tengah menonton boleh tekan button subscribe tu. Macam-macam dia buat. Ni customer hantar kot, nak pambus. Mazda E60 subframe. Tengok bapak besar subframe dia. Dia tengah pump. Okey, jom kita tengok. Tengok lagi disc dah siap belum. Yang belum tekan button subscribe, boleh tekan button subscribe dan tengok, tonton YouTube channel LAN Automotive Engineering Work. Banyak lagi dekat dalam sana dia orang buat bermacam-macam lagi. Okey, disc dah siap. Kita orang akan buka. Dah siap semua. Pastikan ikat pakai tok. Pakai tok ren. Alhamdulillah. Dah kiri dah siap. Kita masuk dah masuk tayar. Sebelah kanan pun sama. Dah siap.
Then access. Row 2 Azaz, came in this break. Dekat LAN Automotive Engineering Work. Kereta dah siap. Customer pun dah nak balik. Yang tengah menonton, yang banyak support saya di channel YouTube LAN Automotive Engineering Work, saya harap sihat semuanya. Yang boleh tekan button subscribe, boleh share. Boleh tekan button subscribe.